Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kicauan ya. Ini kita sudah lama tidak buat konten ya. Ini Amal baru pulang juga dari kerja ya. Ini masih kotor nih, masih ada semen-semen ya. Nah, ini kita mau lanjut review dulu kandang aviari ya. Sudah lama sekali kita tidak membuat konten tentang burung, hampir 1 minggu. Nah, ini burung baru saya kasih minum. Tadi saya tengok burung ini sempat lemas ya, karena saya lupa bilang sama orang tua tadi buat isi air burung ini ya. Untuk makanannya tuh masih ready ya, cuman air aja tadi habis. Nah, sekarang sudah sehat lagi nih. Oke, kita lanjut ke kandang aviari. Nah, ini sepertinya ada masalah sedikit di bagian mata ini, tapi belum Amal lihat ya, karena Amal baru pulang kerja paling hari Minggu, karena hari Minggu Amal libur. Nah, di sana tuh sudah pada besar-besar ya. Ini anak ayam bangkok. Nah, ini lain ya. Ini bukan bangkok ini. Ini bukan bangkok, lain. Lain indukan. Ini ya, cuman macam ayam Australia lah kita bilang. Yang ini ya. Nah, ini udah pada besar-besar nih. Nah, udah pada besar-besar ya. Oke ya. Nah, untuk jantannya ini kita kurung di dalam kandang bekas aviari mini ya. Nah, kita lihat dari atas nih. Nah, ayamnya ya. Nah, ini udah sangat tinggi teman-teman ya. Udah tinggi sekali nih ayam. Nah. Oke, kita lanjut ke kandang aviari. Oke. Sekarang kita sudah di depan kandang aviari. Suasananya seperti alami lagi ya, karena kita sudah lama sekali ini tidak masuk. Selama kita kerja, kita jarang masuk ke dalam aviari ini. Nah, jadi yang masuk dalam kandang aviari ini cuman mamak doang sendiri. Kalau saya itu nggak pernah masuk lagi teman-teman selama 1 minggu ini ya. Nah, ini burung kayaknya kurang makan ya, atau gimana, harus saya isi lagi nih makannya ya, biar burung itu pada sehat semua nih. Nah, ini sudah sedikit gelap karena emang mau maghrib sini ya, sudah jam 6, udah jam 6 sore, jadi sudah mau maghrib bentar lagi. Nah, jadi sudah nampak agak gelap nih teman-teman ya. Nah, ini ada pohon pinang nih teman-teman nih. Ini bagus untuk burung buat sarang nanti di sini ya. Nah, nanti burung bakal buat sarang di sini teman-teman. Nanti saya bakal tunggu dia tumbuh sekitar setengah lagi nih dari pohon ini, setengah dari pohon ini, baru nanti kalau memang terlalu tinggi saya tebang lah teman-teman ya, atau saya pangkas dah. Nah, ini teman-teman, ini masih ada ini kandang nih, belum saya pindahin, sudah 1 minggu ya, karena memang betul-betul nggak pernah turun ke aviari selama kerja. Nah, ini teman-teman, kalau kita ada pelihara burung kolibri, ini udah ada madu nih teman-teman ya. Nah, ini bunga-bunga pada tumbuh dengan suburnya ya. Pohonnya pun hijau sekali teman-teman, cantik sekali pohonnya. Nah, ini lagi tumbuh juga nih. Ini waktu itu nih agak terhalang tumbuh ya, sekarang udah tumbuh. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Nah, ini juga sudah mulai tumbuh. Waktu ini sangat pendek, sekarang udah tumbuh. Nah, puyuh-puyuh pun ada di bawah nih teman-teman. Saya suka aviari seperti ini teman-teman ya. Aviarinya bersih. Nah, ini bersih, kandang aviarinya bersih nih teman-teman. Nah, ini aviarinya bersih sekali teman-teman. Paling tinggal kotorannya tuh sedikit-sedikit lagi lah teman-teman di atas daun ya. Untuk yang lain itu bersih semua teman-teman. Nah, ini bersih sekali teman-teman. Nah, ini betul-betul bersih. Nah. Oke, teman-teman. Untuk itu kita ini kayaknya harus dipotong nih sedikit, teman-teman. Sudah membelok deh nih. Nah. Padahal teman-teman, ini bunga ini sama yang ini itu sebenarnya itu sejajar. Nah, ini karena lebih tinggi ini itu karena mungkin kena matahari ya.
karena sering kena matahari dia lebih tinggi, nah lebih cepat tumbuhnya. Sedangkan yang ini terhalang dengan pohon ini, teman-teman. Nah, jadi agak lambat tumbuhnya. Nah, ini teman-teman, kemarin bonsainya sempat mau mati, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah mulai hijau nih, teman-teman. Nah, bonsainya sudah mulai mau hijau nih, teman-teman nih. Bagus nih. Nah, ini bonsai, teman-teman ya. Nah, bonsai cuman kurang saya rawat. Sedikit batuknya, teman-teman. Baru sekarang teman-teman saya bisa istirahat nih, teman-teman. Ini situ ada burung kacar nih, teman. Nih, di situ ada burung kacar nih. Dan ada juga puyuh. Tuh suaranya, teman. Tuh suaranya. Tuh. Ini ada main situ. Burung kacarnya ya. Tuh burung kacarnya, teman. Sembunyi dia di balik pohon ini, teman-teman. Tuh dia, tuh. Puyuh juga ada nih bawah nih, teman-teman. Nih puyuh. Oke, teman-teman, untuk kandang aviarinya sekian dulu dari video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.